Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji. Kita mainkan Clash of Zombies 2 lagi nih guys ya. Oke, sebelum video dilanjut jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya bagi yang belum guys, serta share juga ya guys ya. Oke, tanpa berlama lagi langsung saja kita intro guys. Seperti biasa di sini kita akan ngecek mailnya guys ya, mailbox ini kita klaim aja, entah hadiahnya itu apa. Intinya kita klaim intinya guys ya. Dan ini ada Stargazer nih, hadiah gratisan pokoknya guys, sampai eventnya itu menghilang. Hilangnya besok jam 7 tuh, jam 7 pagi kalau di waktu aku ya guys ya. Tapi kalau di waktu yang lain mungkin beda guys, ada yang jam 6, ada yang jam 8 gitu guys, beda-beda guys. Oke, di sini kita ambil ini kayak ya, kalau di CWL juga ada tuh ya. Wah, ini bedanya kalau di CWL tuh nggak ada ininya guys ya, nggak ada sampah-sampahnya kayak ini guys. Ada cuman di guild ya guys ya, di guild pass, bukan di kayak gini guys. Di sini kayaknya nggak ada guild pass deh guys. Kita coba cek ini. Oh, watch cartoon. Nggak ada guild pass ya guys ya. Adanya watch cartoon ini. Watch cartoon apa nih guys? You need to download. Cancel aja guys. Nggak tahu apa itu guys ya, watch cartoon. Atau kita coba lihat guys, watch cartoon itu apa guys. Kita coba ya guys ya, watch cartoon download. Apa ini? Oke, kita coba tunggu guys ya, nih watch cartoon ini apa guys. Aku dari dulu main tapi nggak tahu ini fungsinya buat apa nih guys ya. Oke, mungkin akan aku skip ya guys ya, biar cepat. Oke ini guys, sebentar lagi guys. Maklum ya guys ya, padahal cuma 3 MB kurang guys, tapi lama banget ini, nggak tahu jaringannya mungkin guys. Atau memang server tadi gamenya susah. Wah, ini apa nih? Doomsday Outbreak. Oh, ini kayak sejarah-sejarahnya doang mungkin ya guys ya. Kita akan coba nih yang Toilet Beast Boss. Kita coba watch apa ini. After getting the secret, Dr. X immediately convened a meeting of the heroes. Okay, Dr. X, this is a conspiracy. Dr. X, Atlanteans created 10 Toilet Beasts and delivered the virus. Oh, jadi ini beastnya itu dikasih virus guys, jadi zombie ya. They want to destroy the human beings. Okay. Hahaha, stupid humans, your last day is coming. Wah, jadi ini kartunya guys. Wow, mungkin ini terinspirasi dari kartun berarti ya, Clash of Zombies guys, dari kayak komik gitu. Kita coba cek ini apa sih, ada anak panahnya mulu guys. Zombies Tide starts in, wah lama nih guys ya zombies tide nya guys, masih 4 jam. Game event, kita akan coba tag ini guys, League Boss. By the way, di League Boss ini hero nya ada yang bisa di-ban guys. Misalkan kita pick hero yang ada di sini nih. Jadi ini kadang ada yang di-ban sama ininya guys ya, sama game nya gitu guys. Mungkin aku akan pick yang OP aja guys ya. Oke, kayaknya udah cukup guys. Kita challenge saja guys ya. Oke. Semoga Batman gak di-ban. Please please please. Soalnya Batman itu ada stacknya guys, kehisapan. Jadi Batman itu sangat OP di sini. Ya, di ban guys Batman. Batman, Hulk sama Venom di ban, waduh parah. Di sini yang damage-nya gede berarti cuma Black Phoenix doang ya. Ya udahlah, enggak apa-apa guys. Kita akan coba attack guys. Pertama kita summon apa nih? Summon Shazam. Shazam ini keras ya. Ini hero support tank ya. Plus juga nge-rack-nya juga nambah. Jadi gua pakai Shazam langsung 4 kali aja guys ya, biar enggak kelamaan. Langsung level 20 nih, naiknya 20-20 kayaknya, seingat aku guys ya. Oke, Downlight. Downlight ini skill dari ini guys ya, kayak semacam, kalau di Clash of Duty itu namanya apa ya, lupa guys ya. Squall atau apa guys ya. Free Skying itu namanya apa guys, lupa guys, kalau di Clash of Duty guys. Kayak tim match gitu lah guys ya. Oke, kita attack lagi guys. Kalau sudah deploy semuanya, tinggal kita percepat aja guys. Ini auto battle guys ya, auto battle. Lawannya ini para biju guys, para biju dari Naruto ya. Ini ekor 2 nih ya, Nibi. Aku belum pernah sampai ini sih, paling terakhir dari sampai HCP. Kita akan coba lihat ini sampai berapa nih, apakah udah ada perbedaan aku guys. Kita lihat ya,
ini Sunbee guys ya. Oke. Wah, level 60 nih. Berarti yang terakhir level 180 kah? Atau mungkin masih ada Jubi guys. Kayaknya masih ada Jubi. Level 200 berarti ya. Wah, keras banget ini Sunbee. Nggak ada ini sih, nggak ada Batman guys. Jadi kalau ada Batman lebih lemah musuhnya guys. Makanya kalau di Clash of Lords 2 pun yang pakai Sapan pasti damage-nya gampang di Guild Boss. Wah, ini Son Goku. Son Goku ekor 4 ya. Lupa guys. Tak kira ekor 5 guys. Ya ekor 5 itu siapa? Kokuo kah? Ini bukan hero heal ya untuk bosnya. Kalau yang tadi Sunbee itu hero heal. Makanya crash. Tapi ini juga keras ting. Lama ini. Ayo ayo ayo. Wah, sayang banget ya. Kalau ada Batman gampang banget guys. Wah, level 80 aja udah kayak gini guys. Ini apa nih? Gobi nih ya, Gobi. Oke, kita attack lagi guys. Kita pakai kali 4 aja. Level 100. Wah, ini enggak rata nih, guys. Kayaknya enggak rata nih, guys. Gila keras banget, guys. Level 100. Aduh, sayang banget sih lah Batman-nya di ban, guys. Nah, ini guys, apa? Ini hero healing ini. Rokupi ini hero healing, guys. Boss healing, boss yang bisa nge-heal tuh. Waduh, udah keras, tambah keras lagi ada healingnya guys. Ayo ayo ayo. Waduh, keras pisan coy. Wah, sisa 12 detik guys, bayangin guys, baru level 6 ini guys ya, ekor 6 maksudnya. Nah, ini ekor 7 nih, hero terbang dia guys, jadi hero darat nggak bisa attack dia guys. Nah, kan hero darat cuma diem. Yo, udah ini damage-nya lebih kecil lagi nih masuknya guys ya. Mungkin ini butuh 3 kali attack atau lebih. Tapi maksimal 3 kali attack doang sih. Wah, ini Tremaine bisa attack hero darat juga ternyata. Tak kira Tremaine hero darat doang guys. Wah, sampai sini aja udah keras banget ya guys ya. Sampai sini saja udah keras banget guys. Ini butuh 3 kali attack ini pasti. Ini butuh 3 kali attack ini guys. Wah, lama banget dong kalau 3 kali attack guys ya. Yaudahlah, kita sampai sini dulu aja guys ya untuk attack klik bossnya guys. Daripada kelamaan guys. Nanti habis itu adalah HCB guys ya, atau ekor 8. Dan di sini aku akan tutup dengan attack 1 di resource rate. Yang mana resource rate ini sama dengan booster OP guys ya. Jadi kayak Lord League juga. Nah, ini dari kemarin kan musuhnya kayak gini ya. Sama nih level 125 ya. Ini pasifnya ini nih, ada Iron Man ya. Kita sajam dulu aja nggak apa-apa. Oke. Akan Iron Man tuh fortitude-nya guys. Nyebelin banget tuh. Para saman-saman dulu bayangan-bayangan mereka guys. Kita langsung pakai ini aja guys biar ngeheal lumayan. Varian, wah dia lah langsung meninggoy.
Padahal baru divan itu ya. Oke, lawan masih ada Captain Dawn, makanya rank aku nggak cepet naiknya, guys. Kalau lawan udah nggak ada Captain Dawn, rank aku cepet naiknya, guys. Oke, kita pakai divan ini, guys. Oke, kita pakai divan ini juga. Terus stun dan pakai defense kalian. Oke, rata, guys, mantap banget. Sisa bangunan doang nih, guys. Nah, kan track aku naiknya cepet, guys, kalau udah nggak ada Captain Dawn lawan ya. Wah, Batman aku hampir meninggoy. Tapi tenang, itu masih ada Batwing sih ya. Jadi itu darah Batwingnya, guys, untuk Batman saat ini, guys. Oke, cukup sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua nonton sampai akhir video. Semoga menghibur dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya, guys ya. Oke, sekali lagi terima kasih. See you in the next video, guys. Bye bye.